Halo. Halo. Nge-freeze. Tadi leko. Tumpang dari seorang Albert. Ya ampun, kaget gua. Tiba-tiba laptop aku, PC aku blank gitu loh. Astaga naga, ya ampun. Panik gua kira ke band. Astaga, gua kira ke band. Deg-deg-deg-deg-deg, udah aman. Ya, udah, aman ya. Aduh tuyul, astaga tuyul. Panik, aku kira ke band loh. Ya lanjut ya. Aman gak? Cek jaringan. Oh udah kok, udah. Udah kan? Aman. Jangan ke band anjir. Sumpah. Sayang banget udah 2 jam nge-live ke band. Mereka sudah mendengar ada sedikit poking damage terhadap turtle dari tim Evil. Ya maaf. Masih FA di depan sana membuka posisinya. Kita fokus lagi ya. Fast player dari tim. Otaknya. Aku enggak tahu sumpah. Ini kayak apa ya, matchnya kayak bukan itu, kayak bukan match Evil MQ ya. Apa ya, kayak ini begebu-gebu banget gitu loh. Bayi jangan mati ya, yang penting bayi jangan mati. Sama-sama dua. Gagal nge-lag kali ya laptopku. Lihat tasnya. Ya. Dan bahkan lihat dari Skylar. Ya. Untuk ngedapetin turret di area bawah kali ini. Kok aku pikir One bakal jadi ini kok, core ya. Wah, ini agak aneh sih. R7 masih cukup kuat. Ya, Lancelot lagi turtle. Rhapsody yang tadi numbangnya. Rhapsody ini ada ya ternyata di EVOS ya. Apakah dia dari itu guys? Apakah emang dari aku udah roster dari EVOS MPL? Soalnya emang agak banyak sih roster MPL EVOS ya. Aku pikir tuh soalnya dari fotonya banyak, aku pikir editan. Ya. Bae, spoiler dong bae. Udah. Ya. Nanti mantan-mantan kamu nyaut, oke. Dan ternyata kalau kita lihat dari Harki Losi, mereka sebenarnya gimana ya ini 16k 17k duitnya sih enggak jauh banyak ya. Masih ngelag ke gua. Ternyata gua ngomong sendiri lagi. Belum kan? Ya, belum kan? Masih ada kan? Ya. Masih ada ya. Harki mereka pun unggul di satu turret yang sudah dipegang. Wow, ini bahaya sih. Bahaya. Lihat anti-mage. EVOS anti-mage. Astaga naga. Di recall, recall. Itu stiker apa guys yang R itu? Oh, udah jadi Oracle pula. Apakah dari tim EVOS ada NOD? Nggak, tenang. Ini belum berakhir sih. Sabar dulu. Karena ini adalah match pertama TAS juga kan. Wah, sendirian dia langsung. Ih, aku bingung kok bisa tahu ya sendirian di bawah ya. Aduh, sabar. Oracle juga Aldous ya. Buat ini siapa? Karina. Siapa damage terbesar ya? Karina. Iya, TAS kali ini yang tidak mau memaksakan tim karena dia tahu. Baik, pakai hero apa aja bisa ya, heran gue. Kayaknya aku harus ganti baju deh. RKT-nya bakal coba dikejar dengan ada CSP. Mundur dikit. Astaga, Albert-nya. Gini, serba salah ya. Mau ban semua hero Albert juga. Ntar malah hero lain yang kebuka. Harus pilih salah satu. Setelah udah pilih salah satu, hero yang dia mau kemungkinan dipakai harus dipikirin counternya apa, ya kan? Jangan deh. Aku mau ambil baju. Baju piyama aku warna biru. Siapa tahu bisa. Ya kan? Dikasih apa? Makanan kah? Thank you kadek, dikasih makanan. Kebetulan aku lihat ini terus ada gift. Makasih guys giftnya. Ya, makasih. Nah, ini R7. Turtle pertama siapa guys tadi? Turtle pertama. Waktu banget sih dari Alice sendiri. Dari wah, ini seru sih. Baru ada Calamity Reaper. Aldo sih dapat stack berapa ya? Boleh lihat koin? Oh paling. Oh, oke. Romernya tuh siapa sih di sini? Baik kan? Kayak juga benar. Ori coy. Ori, thank you kadek. Ori banget giftnya, thank you kadek. Dapatkan double kill begitu.
saja one area manipulation. Gua kadek kamu deg-degan enggak nanti ini? Dua harus hilang dari tim Arashi. Oke, Rhapsody udah jadi immortal ya. Albert lagi ngebuff. Kita lihat koin antara Taz dan Albert. Sebenarnya juga ini tuh dari ininya ya, tower. Mereka juga killnya juga 5-6 kan, enggak jauh beda kan? Skylar lebih untung dengan 0-0 dari anti-match. Ya. Ya, enggak jauh beda. Cuma 5 dan 6. Bisa sih. Ganti baju Tom and Jerry. Ya. Tom and Jerry pula kali ini apa ya Tom and Jerry? Tahan dari segi gold belum bisa melampauinya. Bye bye. Bye semangat. Sedikit sulit juga ya, tapi kali ini jangan pegel punggungnya. Udah mulai kelihatan juga damage dari Taz sendiri. Sementara one lagi dan lagi nih dengar yang manipulasi. Sabar, sabar. Ngumpet. Ikutin bye aja guys biar menang, ikutin bye. Ah, tarik ya. Untuk dikejar kali oleh R7 dan bahkan RKT mencoba untuk menangkan nama Vendit. Enggak, nah, dia bisa kabur. Pinter dia. Tenang aja. Bye nih, Bos. Jangan itu ya maju-maju. Ikutin bye, ikutin bye. Pasti bisa mundur dari beberapa pemain. Nah, kan hilang kan ya. Tarik satu. Tapi belum ada siapapun. Oke, R7 hampir saja melakukan kati tapi ya, keburu recall, enggak bisa dapetin. Aduh, astaga. Ini si Taznya juga enggak dapet buff. Oh, dapet ya. Dapet ya. Nice try yang mau ngambil buff tadi. Bayi dikejar tapi lah damage sudah diberikan Skylar. Esme-nya jangan lompat-lompat kayak gitu. Aduh dapet dong tower mid. Enggak tenang. Tak. Ini masih tuh ini tuh ini BO3 ya. Ini pemanasan mungkin ya. Pemanasan kali. Sabar dulu ya, sabar, sabar. Langsung hilang dan bahkan Skylar Aldous. Apa ya? Susah juga sih. Karena lawannya Xbox pasti bisa sih lawan Aldous ya. Bye. Ya, udah lompat ya SP-nya. Starmon yang tidak connect namun cukup. Udah lompat SP. Dari Arki Soho sih untuk memulangkan rek ke area base-nya. Oh, bayar recall-nya itu ikutin lah. Oke, Lord bakal coba dicolek terlebih dahulu oleh para pemain dari tim Arki. Kadek kasih apa Kadek? Astaga Kadek. Kadek kasih apa? Ganti baju. Ini bajunya nanti abis game ini deh. Kalau game ini kalau gimana? Masa ganti baju di sini? Ini aku ada baju piyama. Aku ini kan bawahnya kan piyama. Ya, ini piyama aku. Tuh. Ya dingin sih emang. Ini deh. Ntar ganti bajunya habis ini. Piyama aku halus soalnya aku suka kayak guling gitu, guling. Habis ini ya. Ganti baju nih. Enggak kali di live gila kau. Tidak. Sabar ya, biarkan dia ambil buff. Biarkanlah Ivos ambil buff. Astaga Albert ini. Dapat. Oh, mereka tuh nunggu Albert maju buat ngambil buff tapi dia masih bisa kabur. Ish. Sabar. Defense to the max. Hati-hati. Lagi berada di area mid lane dan bahkan R7 udah mulai bersiap di area. Nah, dapat busnya. Oke, berarti pasang begitu saja. Ada si itu R7. Bertahan masih bisa tapi kehilangan RKT yang tadinya adalah sebuah celah untuk Lord. Tadi harusnya pasti di ruangan itu RRQ pasti bugebu-gebu ya di itunya. Kalau di stage soalnya ini banget kencang suaranya. Tapi ini kan online nggak bisa dengar suaranya ya kan, di mute kan ya kan. Dikasih gift lagi sama Kadek. Thank you Kadek giftnya. Oh my god, thank you. Dikasih blow money. Anjir banyak banget Kadek. Anjir Kadek, astaga. Oh, one langsung. Ini one ini harus kita kok. Aduh. Tik-tik-tik. Bunyi hujan. Nah, kena tower R7. Nice. Nah, udah jadi dominan ice. Bae pakai item apa? Bae tuh pinter loh item-itemnya. Ditukarkan satu kehilangan. Bae nih, Bos. Mereka kekurangan damage juga. Oke. Sabar. Sedikit. Albert telah memberikan informasi RKS seorang diri tak ada yang menemani. Ini harus coba di-cover, harus cepat di-follow up. Kasihan Bae sendirian. Temenin Bae enggak sih? Buat track sedikit terhentikan dan bahkan Assassin Sanity akan berhasil mengamankan Aurean Revolution on point. Membuat tim Arki berhasil mendapatkan bubble. Nice, bagus. Lagi. Dapat tuh. Kalau kita lihat sama coba untuk mengejar ke arah sana, tapi ternyata Taz
dapat Lord mereka. Cepet banget Lordnya jalan, sumpah. Lord, jangan keburu-buru gitu lah Lord jalannya. Ah, Lordnya ini kayak pakai sprint loh. Cepet banget baru kecil udah muncul. Astaga. Sendirian dong Bae. Ih, kasihan Bae-nya sendirian di situ. Force Legend kehilangan inisiator di area depannya, Pak. Apa ya? Bahkan di top lane sana Lordnya benar-benar dikawal abis. Sabar. Terpotong begitu saja. Langsung jadi koyang. Lord manipulasi masih coba ditaruh seorang R7. Absolut tetap bertahan. Oh, R7 nih, Nice. Itu tuh dia mancing biar kita ngeluarin semua ulti kita. Jangan loh. Tuh, Onyx Psycho. Cakku. Sabar. Sebagai salah satu tulang punggung untuk tim EVOS tentunya di area late game, ini sulit banget. Anti-match dengan 0-2-4 dan KDA yang tentunya sangat amat kurang bagus untuk seorang Alice. Oke, nice. Ini sulit banget. Dia berkali-kali di shutdown, tapi udah punya Fine Glyph. Dan dia udah punya satu juga buff ungu, buff biru. Lightning Ranger bersama dengan juga Clock of Destiny. Baik pakai itu aja Nathan. Dan Baik pakai Nathan. Seorang Askin One harusnya ya. Iya, harusnya. Sebenarnya tunggu blunder dikit aja nih, bisa nih. Ayo sini Albert maju-maju Albert. Albert maju aja ambil buff-nya tuh kalau bisa. Pasti ambil kita langsung tek gitu guys caranya. Albert maju, langsung tek gitu. Albert maju dong. Albert maju juga. Terlalu sakit. Maju gitu kan kayak tadi ya bilang tunggu dulu dan krip bawah oh enggak masih aman sih kripnya dikit bakal dispam oleh Sonar 7 enggak aman kok ada krip di biru ya lah kayak gitu mengawasi kes tahu pior mereka juga tahu kali ya ya ih lucu banget gerombolan ih bahaya lagi apa lanjut ini kita lihat dapat salam dari EVOS kan itu ini udah better nih ya udah better. Siang-siang ngopi gularen kopinya sama siang war. Thank you Splash dikasih telur ya. Oh, telur kah? Terus itu dikasih apa ya guys yang ini? Senang senam jantung mulu nonton EVOS. Iya sabar tenang. Tenang ya. Ada bayi ngumpet. Bayi ngumpet situ dulu ya. Ya, embul muter-muter kayak gitu apa? Tarik bayi. Kali ini kayaknya harus jaga posisi. Apa kau? Karena one-nya benar-benar diinjak habis. Enggak deh. Dia tahu dia ngapain. Mereka udah siap banget di area mid-nya. Formasi 4-1 kali ini. Nice. Langsung beli itu. Enggak bisa ya. Langsung beli item ini. Harusnya. Gitu. Beli winter udah. Immortal. Oh my god. Sabar. Jangan clear minionnya. Woi, sabar dulu lah. Oh, ini bencana. Base-nya terexon begitu saja dan bakal coba diamankan oleh Scholar. Ada kembali pop-up-nya Dear Sensei. Araki ulti. Save the game. Aduh. Nice try. Good game for both team. Nice try, good game. Wherever life goes, there is also misery. It's no mystery.